الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا بنعمته إخوانا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين آمين. أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah salat zuhur, rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, juga taufik dan hidayahnya untuk kita, sehingga sampai detik ini kita masih dapat merasakan nikmatnya kehidupan, masih dapat merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tidur, bahkan tidur di masjid, nikmatnya beristirahat, nikmatnya berolahraga, nikmatnya bercanda, dan seterusnya. Juga kita dapat memprioritaskan pengajian dan juga salat zuhur berjamaah daripada aktivitas kita yang lainnya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Tema kajian pada kesempatan siang hari ini yaitu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin membahas apa yang harus diteladani, namun yang akan saya bahas adalah syubhat dan menjawab syubhat tersebut, karena sebagian orang di tengah-tengah masyarakat muslim kita ada yang melakukan penolakan secara halus untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita dimanapun juga menyampaikan tema apapun juga, tentu yang menjadi rujukan dan teladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian kelompok masyarakat kita, bukan saja di Indonesia tapi juga di luar Indonesia, menolak dan mengajak orang untuk menolak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Inilah yang akan saya jawab pada kesempatan siang hari ini. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah, acuan berpikir dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Surat Al-Ahzab ayat 21. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang beriman pasti mau, siap dan sangat siap untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang direkomendasikan dalam ayat ini. Ayat ini bentuknya adalah perintah, namun substansinya adalah instruksi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja memberikan arahan dan instruksi untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga meneladani nabi-nabi yang lain.
Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 kita bisa temukan A'udzubillahi minasyaitonirrajim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nabi Ibrahim dan masyarakat yang mengikuti Nabi Ibrahim juga direkomendasikan untuk menjadi teladan manusia. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Teladan dari seluruh para nabi fihim, ya, ini yang menjadi arahan dalam ayat 6 surat Al-Mumtahanah. Jadi seluruh nabi, wabil khusus Nabi Ibrahim, wabil khusus khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam kehidupan ini. Kalau kita terima teori tapi enggak ada contohnya, Pak, kira-kira bisa kita menjalankan? Ya. Susah. Mungkin kita akan menafsir-nafsirkan, mungkin kita akan menghayal, mungkin kita akan ngarang-ngarang sendiri. Maka dengan demikian ada sosoknya, ada orangnya, konkret, jelas, bisa dilihat dalam kehidupan manusia, dan dialah yang menjadi contoh untuk penerapan semua ajaran dan teori-teori yang ada. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita sangat butuh terhadap keteladanan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang ditebarkan oleh kelompok sekuler ini dalam rangka mengajak masyarakat untuk tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membungkus racunnya itu dengan bungkusan yang sedemikian santun. Ya, kalau orang tidak memperhatikan, mungkin dia akan terpengaruh. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memang memiliki banyak kelebihan, sosok yang luar biasa, sosok yang ideal. Karena saking idealnya, jadi kita nggak bisa nonton. Ya, ketika Allah mengatakan, coba kita lihat Nabi melakukan ini, kok begitulah Nabi melakukan ini? Apa kata orang tersebut? Ya, itu kan Nabi. Saya kan bukan Nabi. Itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Saya nggak bisa melakukan seperti yang Nabi lakukan. Itu penolakan harus, Pak, untuk tidak mau mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, ya, subuhat dari kelompok sekolah ini dikemas dalam ungkapan seperti ini. Kalau tadi menyanjung tinggi-tinggi, kalau yang kedua ini justru malah merendahkan. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu ya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi kalau mau dicontoh, ya contoh yang baik-baik aja deh. Ya, yang gak baik gak usah dicontoh. Ya, dia sama kok kayak kita juga. Kita punya kelebihan, punya kekurangan, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Yang kita contoh yang baik-baik saja, yang gak baik gak usah dicontoh. Ya, nah ini merupakan hal yang ditebarkan oleh kaum sekuler di tengah-tengah masyarakat muslim. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dan contoh dalam menjalani kehidupan. Dan ternyata ungkapan-ungkapan kaum sekuler itu bukan ungkapan baru. Historinya sudah ada ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Jadi itu bukan barang baru walaupun ada di zaman now. Ya. Yang seperti ini sudah ada sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Terjadi terhadap semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, histori itu bisa kita kutipkan
dalam surat Ibrahim ayat 9, ayat 10, ayat 11. Ya. Alam ya'tikum nabau alladziina min qablikum qaumu Nuhin, masyarakatnya Nabi Nuh, wa 'Adin, kaum 'Ad, wa Tsamud, masyarakat Tsamud, walladziina min ba'dihim, dan seterusnya yang akan disebutkan satu persatu, dan itu sangat banyak. Kapan Nabi Nuh? Itu kan tahun yang lalu. Ya, walaupun para rasul itu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah membawa bayyinat. Bayyinat itu adalah pembuktian bahwa mereka adalah nabi dan rasul. Bayyinat itu adalah mukjizat. Bayyinat itu adalah keterangan dan penjelasan. Kalau mereka adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun walaupun demikian masyarakat tetap menolak. Menolak para nabi dan rasul. Alasannya enggak ada alasan kecuali satu. Kamu manusia sama seperti saya. Bagaimana saya bisa mempercayai kamu? Nah, gitu. Kan sudah ada keterangan A, B, C, D, I, F, G. Gak mau juga itu. Pokoknya kamu karma sama lah dengan saya. Gak ada bedanya kamu dengan saya. Ngapain kamu ngajak-ngajak saya? Ya, jangan sok suci lah, jangan sok benar lah. Kita ini sama saja. Kamu itu sama dengan kita, manusia biasa juga. Jadi gak perlu kita untuk mengikuti kamu. Ya, itu bapak bisa baca terjemahannya dalam ayat 9 surat Ibrahim. Qalu inna kafarna, kami kafir. Jadi istilah kafir datang dari mana, Pak? Allah. Itu dari mereka sendiri. Bukan kita yang mengatakan mereka kafir. Mereka sendiri yang mengatakan kami kafir terhadap ajaran yang engkau ajarkan. Ini histori ya, kita harus tahu tuh, jangan sampai kita tidak tahu. Ayat 10-nya para nabi tetap mendakwahkan mereka, ya. Dan penolakannya tetap sama. In antum illa basyarun mithluna, kamu manusia sama seperti saya juga. Ya, enggak ada kelebihan sama sekali. Ayat 11 juga sama, ya, penolakan, dan rasul itu menjelaskan, ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya para rasul itu manusia biasa yang nggak perlu dicontoh, kalaupun mau dicontoh yang baik-baik saja, nggak semuanya, ya, kalau ajaran kita kan semuanya nabi bulat-bulat 100% menjadi contoh, gitu, ya. Tapi mereka mengatakan oh nggak 100% kan. Ya, kita pilih-pilih saja. Yang baik kita contoh, yang tidak baik kita begitu. Nah, para nabi itu menjawab, nahnu innahnu illa basyarun mithlukum, benar, kami manusia seperti anda, tapi tidak titik. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, walaupun anda dan saya sama-sama manusia, tapi di antara manusia itu Allah berikan kelebihan satu dengan yang lain. Dan itu dia, Pak, kehidupan kita. Nih, semuanya laki-laki, semuanya manusia, tapi wajahnya sama nggak? Nggak sama, ya. Ada yang ganteng, ada yang sangat ganteng. Ya, ini perempuan, perempuan, manusia semua. Ada yang cantik, ada yang lebih cantik. Ya, jadi ada kelebihan dari satu terhadap yang lain, walaupun semuanya adalah manusia. Ya, begitu juga dari sisi ilmu pengetahuan, ada yang lebih menguasai, ada yang biasa-biasa saja. Begitu juga dari sisi kekuatan fisik, ada yang sangat kuat, ada yang lemah, dan seterusnya. Jadi walaupun anda manusia, saya manusia, dan kita sama-sama manusia, tidak bisa anda pungkiri bahwa Allah memberikan kelebihan di antara manusia.
Nah, kalau Rasul dengan manusia yang lainnya, kelebihannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para rasul dan tidak kepada kita. Allah memberikan wahyu kepada rasul dan tidak kepada yang lainnya. Ya, di situ sebetulnya sudah terjawab selesai dari apa yang dilontarkan dulu ribuan dan jutaan tahun yang lalu. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, dua syubhat yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan berikan jawaban secara rinci. Yang pertama, bahwa ketika ada sekelompok orang yang menolak untuk meneladani Rasulullah SAW, sesungguhnya penolakan itu tidak memiliki alasan yang logis dan tidak memiliki alasan yang rasional. Jadi secara logis tidak ada alasannya, begitu juga secara rasional tidak ada alasannya. Ya, coba kita baca surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Seperti halnya rasul-rasul sebelum dia. Afa in mata aw qutila in qalattum ala aqabikum. Ketika seorang rasul itu mati, ketika seorang rasul itu wafat, apakah matinya seorang nabi dan rasul bisa diterima sebagai alasan untuk murtad? Apakah matinya seorang rasul bisa diterima sebagai alasan untuk murtad? Ya, karena sesungguhnya kan ajarannya. Ya, sedangkan orangnya mati ya seperti manusia biasa, ajarannya enggak pernah mati. Maka pada saat itu ayat ini menjelaskan tidak bisa diterima murtadnya sekelompok orang terhadap nabi dan rasul, tidak mau mengikuti mereka, tidak mau mencontoh mereka dengan alasan mereka mati juga. Itu tidak bisa diterima. Dan itu tidak logis. Ya, kalau menolak untuk meneladani rasul dengan alasan rasul itu mati, itu alasan yang tidak logis. Ya. Nah, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak yang murtad. Wah, ya ratusan ribu, wah, banyak suku itu. Ya, maka kita kenal dalam sejarah Islam ada istilahnya peperangan terhadap kaum murtad. Simbolnya adalah menolak pembayaran zakat. Itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang itu. Itu bukan 1.000, 2.000 orang itu. Itu bukan 10.000 orang. Itu ratusan ribu orang. Bukan 1, 2 suku itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak gentar untuk menghadapi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Pada saat itu Umar bin Khattab saja yang terkenal garang itu cium Pak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal lembut justru malah garang, terbalik. Umar yang garang jadi ciut, Abu Bakar yang lembut jadi garang. Ya, dan mengatakan walaupun saya sendiri, kalian tidak mau ikut saya akan tetap memerangi mereka walaupun seorang diri. Akhirnya mereka tergerak dan kemudian terjadilah apa yang terjadi, dan Allah memenangkan pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga kemurtadan itu bisa dikembalikan. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ini ayat terakhirnya surat Al-Kahfi, wa innama ana basyarun mithlukum, saya manusia seperti anda, yuha. Kelebihan saya adalah saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan yang logis untuk tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita dapat meneladani Rasulullah? Ya. Tidak ada yang dapat meneladani Rasulullah
kecuali dia memiliki dua hal ini. Kata kuncinya yang pertama adalah memiliki keimanan, ya, beli kepercayaan kepada Allah dan hari akhir. Karena dalam ayat 21 surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 yang sudah kita bacakan tadi, di belakangnya ditulis apa, Pak? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau enggak beriman, enggak bakalan mau mencontoh Rasulullah. Jangankan tidak beriman, beriman 50% saja tidak akan mau mencontoh Rasulullah. Dia lebih suka mencontoh orang-orang yang lain. Ya. Beriman 50% saja enggak mau dia mencontoh Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah, maka kuatkanlah keimanan kita, naikkanlah grade-nya sampai 100%. Ketika kita memiliki keimanan 100%, maka kita akan mampu untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, kita tidak bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali kalau kita mampu memposisikan Nabi dengan benar. Benarnya itu ukurannya apa? Benarnya itu ukurannya adalah seperti yang diposisikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bagaimana kita memandang beliau? Yang benar seperti apa? Seperti Al-Quran dan Sunnah memandang beliau. Kalau pandangan kita sudah sama dengan pandangan Al-Quran terhadap beliau, yakinlah kita bisa bersemangat untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya kutipkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang posisi yang benar, ya, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di antara kita ada yang menganggap Nabi itu seorang raja? Kalau ada, hilangkan, ya, itu tidak benar. Jangan memposisikan Nabi sebagai seorang raja. Kenapa? Karena beliau tidak pernah memposisikan diri sebagai seorang raja. Ya. Dulu Abu Sufyan datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Hei Ali, kamu kan menantunya Rasulullah, kamu yang paling pantas jadi khalifah. Ya, kamu yang paling pantas jadi khalifah, enggak ada yang lain. Bukan Abu Bakar." Kata Abu Sufyan begitu. Ali menjawab, "Hei Abu Sufyan, di pikiran ente itu masih ada jahiliyah, ya. Sampai hari ini di pikiran kamu itu masih ada jahiliyah, ya. Apakah kamu tidak tahu Rasulullah itu bukan seorang raja?" Nah, itu dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Baru diam siapa? Abu Sufyan tersebut. Mari kita lihat bagaimana Nabi memposisikan dirinya, dan begitulah semestinya kita memposisikan beliau pada diri kita. Dan saya kutipkan dari sebuah surat yang pernah dikirimkan oleh Nabi, ya, kepada Raja Heraklius dari Romawi, dan itu dikumpulkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Ini kan panjang Pak, ya, tapi ya saya kutip semuanya, ya, saya kutipkan kepalanya saja. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasuli ila Hirakal Azimul Ruh. Namanya orang nulis surat mesti dari mana ditujukan, ke mana, ya. Nabi menyatakan surat ini dari Muhammad. Siapa itu Muhammad? Raja Arab? Bukan. Raja Timur Tengah? Bukan. Abdullahi wa Rasuli. Muhammad adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Itu. Jadi beliau memposisikan Abdullah Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Heraklius.